Okay. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer semuanya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas kok ngebahas sih? Kita akan bermain game Point Blank di episode kali ini ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal main Point Blank. Iya. Jadi di sini kita main Point Blank ya. Udah lama banget aku nggak main Point Blank gitu ya. Jadi kita bakal langsung masuk ROM terus ready ya. Kita cari-cari, aku udah lama banget nggak main PB loh, jujuran. Jadi semoga aja nggak nge-lag atau semacamnya ya teman-temannya, soalnya komputerku kentang banget. Kalau di live streaming dia keberat gitu. Kalau misalnya kita record aja kayaknya bisa sih. Kayaknya bisa sih kalau di record aja ya. Ya, orangnya pada sibuk ini ya, sibuk itulah ya, aku nggak ngerti lagi. Ada orang-orang sekarang ya, kita masuk sini lagi deh. Nah, ini baru bener nih. Ini baru bener deh. Oke, lah. Wah, ini enak nih. Wah, kayak pemanasan dulu lah teman-teman. Seperti biasa, aku ngelakuin pemanasan dulu sebelum ke lapangan gitu ya. Latihan dulu lah. Kita main versus 4-4 lah ya. Gas, gas gimana kak? Ini lama banget pasti. Tuh kan? Ikaper. Main K2 bangkit. Astaga, mainnya assault rifle gitu. Apa main assault rifle gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Ya udahlah kita main cari yang workout lain aja ya teman-teman ya. Nah, iya method gun. Gue nggak bisa lagi method gun teman-teman. Sayang lah ya, aku punya dual masa main shotgun gitu. Di mana ya kita main aja deh. Ya di sini enak nih. Kita main ready-ready aja deh. Ya udah ready. Oke. Pemanasan dulu teman-teman ya. Kalau misalnya aku ngekill nggak terlalu banyak, ya udah wis lah ya. Oke. Ini dia, semoga dia nggak kedrop. Oke. Oke, nice. Aduh. Delay nih, agak delay nih. Fire in the hole. Render ward-nya itu agak fire lama. Fire in the hole. Oke. Stay. Lah. Ya, emang PC ku enggak bisa nge-record, teman-teman. Gila. Fire in the hole. Bang, lo PC aku. Nge-record aja bisa main. Turun-turun loh. Nah, ini udah lumayan loh. Agak lumayan loh. Agak lumayan nih. Jatuh ya. Fire in the hole. Eh, terobos. Fire in the
Astaga, ping aku berapa sih? Penuh loh, pingku penuh. Cuman tuh lihat tuh gerakan mereka tuh, aduh, parpata deh. Lah, mati. Wah ini cacat banget nih gua. Aduh, cacat banget teman-teman. Biasanya nggak gini aku main kalau misalnya nge-record. Aduh, ini kayaknya aku harus upgrade dulu deh PC aku biar bisa nge-record game kayak gini. Mantap, hilang kepalanya. Satu boss. Fire in the hole. Fire in the hole. Ambil smoke. Fire in the hole. Chain headshot. Mantap, mantap. Mamam sejam shoot. Mamam sejam. Fire in the hole. Chain headshot. Mantap. Jump shootnya tuh loh. Wah, gila, gila. Walaupun fisiknya kenceng bisa ngekill. Oh, aduh lumayan lah ya. Nah. Ah, mati aku. Dia kalau nggak nge-record pasti lancar teman-teman. Kalau dia ini apa ya? Aku bilangnya ya, itu parpata tuh. Wah. Fire in the hole. Ya. Nembaknya kemana diriku? Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, asli loh, diriku enggak tahu nembak kemana. Coba. Motor. Fire in the hole. Aduh, kenanya di situ lagi. Fire in the hole. Fire in the hole. Udah beraniin maju tuh. Fire in the hole. Nge-frame teman-teman. Fire in the hole. Gua nge-frame. Lah, enggak mati-mati. Gimana ceritanya enggak mati-mati? Coba. Astaga, enggak mati-mati loh, teman-teman. Enggak ngerti lagi aku dengan bisiku. Kenapa musuhnya enggak mati-mati? Fire in the hole. 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 Lah.
Ya elah, malah mati ngetak shotgun. Udah gak mati ya. Udah lagi ya. Parah banget gameplay ku. Gila ngelag ya. Gila banget. Asli dengan PC yang kentang-kentang gini susah banget gua maininnya. FPS yang ku dapetin teman-teman itu sekitar 10-an, 10 sampai 13. 10 sampai 13 FPS. Mana coba? Fire in the hole. Tuh sampai tengleng-leng loh. Karena gua sampai tengleng-leng gara-gara. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Lah? Fire in the hole. Ini kalau di sini waduh. Sangat luar biasa ya. Tuh sampai nge-lag lo lantai ini. Iya, kagak ngerti lagi aku internet tuh sampai nge-lag. Fire in the hole. 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 Red team win. Kayaknya udah selesai juga sih. Parah. Kayaknya sudah selesai juga ya teman-teman ya. Asli PC ku kentang banget. Gak tau lagi kenapa beginilah dah. Aku gak ngerti juga sih PC ku kentang kayak gini. Oke. Ya, mungkin sampai di sini aja dulu video gua teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi kalau misalnya viewer ini rame ya bakal kita lanjutin lagi untuk konten Point Blank-nya. Tapi kalau misalnya enggak rame ya udah wis. Oke. Nanti kita bakal lanjut yang video-video berikutnya aja. Oke, see you the next time kita di video berikutnya. Dadah.